Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Q Gamers. Pada kesempatan kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara masuk ke advanced server. Oke, ingin tahu caranya seperti apa? Simak videonya. Bagi teman-teman yang baru datang, saya sarankan untuk mensubscribe channel ini karena channel ini berisi seputar Mobile Legends, baik dari tutorial, bug, maupun pertarungan antar hero. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman. Langkah yang paling pertama yang harus teman-teman lakukan ialah sinyalnya teman-teman. Pastikan bahwa sinyal itu 4G dan stabil teman-teman. Karena jika tidak 4G maupun tidak stabil, itu akan susah untuk masuk ke advanced server teman-teman. Lalu langkah keduanya teman-teman, pastikan bahwa akun ML teman-teman sudah berlevel 30. Karena jika sebelum level 30, teman-teman tidak akan bisa masuk ke advanced server. Nah, jika sudah level 30 teman-teman, klik pengaturan akun. Nah, di sini ada advanced server teman-teman. Yang server test itu teman-teman untuk yang belum pernah masuk ke advanced server, alias belum pernah punya akun advanced server. Nah, jika teman-teman sudah punya akun advanced server, teman-teman klik ganti server. Nah, kita tunggu di sini, sinyalnya agak lemot. Nah, ini dia teman-teman di bawah. Jika teman-teman punya akunnya, teman-teman klik saja ganti server yang di bawah kuning ini teman-teman. Kita tunggu. Nah, pindah ke advanced server, teman-teman klik OK. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu, coba kita ulangi lagi teman-teman. Kita coba lagi. Oh, ini berganti server berhasil teman-teman. Oke, cara ini terbukti berhasil. Dan bagi teman-teman yang belum bisa, pastikan bahwa teman-teman memulai cara ini di jam tertentu, yaitu jam 3 sore maupun jam 12 malam. Karena di cara-cara itu deh, maksud saya karena di jam-jam seperti itu ML sedang mereset itunya teman, hari-hariannya teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin masuk ke advanced server, itu harus diupdate terlebih dahulu teman-teman, karena di semua yang ada di advanced server itu terbaru dan terupdate teman-teman. Mari kita tunggu sebentar untuk pengupdateannya ini. Nah, ini deh teman-teman, pengupdateannya sudah selesai. Kita tunggu sampai gamenya memuatnya selesai teman-teman. Ini deh teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke advanced server. Nah, sebentar, saya di sini ingin mengklaim-klaim terlebih dahulu. Di sini banyak yang terbaru teman-teman. Saya sudah lama banget tidak masuk ke advanced server. Di sini banyak hadiahnya teman-teman. Saya baru juga masuk langsung disuguhi hadiah sekali oleh Monton teman-teman. Oke, di sini masih sangat banyak hadiahnya teman-teman. Nah, kita cek akun teman-teman. Nah, ini dia akun saya teman-teman yang level 7 yang di advanced server, masih kecil sekali teman-teman. Baru masuk soalnya teman-teman, baru beberapa bulan kemarin, tapi saya tidak rutin menggunakannya. Nah, di sini ada hero baru teman-teman. Hero baru ini bertipe tank fighter. Hero baru ini bernama Atlas teman-teman. Oke teman-teman, cara untuk masuk ke advanced server ini terbukti berhasil teman-teman. Bagi teman-teman yang belum berhasil masuk ke advanced server, silakan tulis permasalahan teman-teman di kolom komentar video. Jangan lupa mengklik tombol like video ini dan mengklik tombol subscribe serta lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan di video selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, advanced server berfungsi untuk mencoba hero baru yang belum ada di server original. Dan semua yang ada di server original itu terlebih dahulu ada di advanced server. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin kembali ke server original, caranya cukup mudah, yaitu teman-teman klik saja menu profil. Nah, lalu jika sudah masuk, teman-teman klik pengaturan akun. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan teman-teman. Teman-teman bisa memilih server original. Server original ini berfungsi untuk teman-teman kembali ke akun yang lama. Dan untuk selain server original, teman-teman bisa pilih ganti server. Nah, untuk ganti server cukup mudah caranya, yaitu teman-teman tinggal pilih ke
server original yang akun utama teman-teman. Nah, jika sudah, klik OK teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia gamenya teman-teman sedang memuat. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kan tadi kita ke server, maksudnya ke advance server, teman-teman harus mengupdate. Dan ini juga sama teman-teman. Untuk kembali ke server original, teman-teman juga perlu mengupdate terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita update ML-nya teman-teman. Kita tunggu sampai pengupdatannya selesai. Jika pengupdatannya selesai, teman-teman otomatis akan memulai ulang gamenya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini sedang memuat gamenya. Nah, ini ada teman-teman caranya berhasil untuk kembali ke server original. Di sini saya ingin menginformasikan teman-teman, dan bagi teman-teman yang masih menonton sampai menit ini, saya ingin memberikan informasi penting, yaitu jika teman-teman masih belum bisa memasuk ke advanced server, itu dikarenakan servernya penuh teman-teman. Server penuh diakibatkan karena saat level ML teman-teman sudah mencapai 30, teman-teman tidak buru-buru masuk ke advanced server. Akibatnya servernya dipenuhi oleh orang lain yang lebih dulu masuk ke advanced server teman-teman. Nah, itu dia infonya sangat penting teman-teman, bagaimana cara memasuki advanced server. Dan saran saya bagi teman-teman yang belum level 30, dan jika sudah level 30, teman-teman langsung saja masuk agar tidak kehabisan ruang untuk masuk ke advanced server teman-teman. Oke, bisa dilihat sendiri. Nah, di akun saya yang satu laginya di sini itu sudah melebihi level 30, tetapi tidak ada advance servernya teman-teman. Itu dikarenakan penuh servernya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengklik like video ini dan mengklik tombol subscribe serta lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.